Trihadi Senin pagi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP di Jakarta. Atasan jabatan barunya, karangan bunga berisi ucapan selamat membanjiri area Balai Kota Semarang, mulai dari halaman dalam hingga pagar luar. Presiden Joko Widodo resmi melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP. Hendi Sapaan Hendrar Prihadi mengisi posisi Kepala LKPP yang sebelumnya dijabat Abdullah Azwar Anas. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, disiarkan secara langsung lewat akun YouTube Sekretariat Presiden. Selain melantik Kepala LKPP, Jokowi juga melantik Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027. Atas jabatan barunya, karangan bunga berisi ucapan selamat membanjiri area Balai Kota Semarang, mulai dari halaman dalam hingga pagar luar. Berbagai ucapan dukungan kepada Wali Kota Semarang menjadi Ketua LKPP ini dikirim oleh seluruh OPD pemerintah Kota Semarang maupun masyarakat. Ribuan karangan bunga yang membanjiri komplek Balai Kota ini ternyata menjadi berkah tersendiri bagi pengrajin karangan bunga. Ketika tersendiri bagi kami pedagang bunga, khususnya florist di Semarang, dengan adanya ini semoga Semarang semakin dibanggakan nama ini. Dapat pesanan berapa ini mas, dan dipasang di mana aja? Saya hari ini masang 181 di Balai Kota dan di dekat Masjid Baitul Rahman. Ini masih kurang 70 papan. Dilantiknya Hendrar Prihadi menjadi Ketua LKPP RI setingkat Menteri membuat bangga warga Kota Semarang. Selain memberikan ucapan selamat, warga juga mendoakan jenjang karir Hendrar Prihadi dapat terus meningkat setelah menata Kota Semarang. Kami bisa jenjang karir dia bisa menaik ke atas. Pak Hendi sendiri di mata Bapak seperti apa? Bagus. Ini Kota Semarang luar biasa yang hebat ya. Pokoknya kok saja ya Pak. Lebih patut diberi penghargaan dan cukup. Dan masalah itu udah tahu. Nanti dia hanya langsung ngajak ke atas. Ucap. Dengan dilantiknya Wali Kota Semarang menjadi Ketua LKPP RI, nantinya akan ada kekosongan Wali Kota hingga berakhirnya jabatan sebelum pemilihan umum pada tahun 2024. Hadi Nugroho, Semarang TV.